kok kotor banget ini. Sampai kayak gini. Gara-gara hujan ini. Wah. Jim. Apa? Ben kamu ngelapin. Iya kak, pas aku pulang sekolah tahu wah hujan deras banget kak. Iya sih, kan pas di sekolahan kan juga hujan itu. Iya, ini sampai kotor semua ini. Debu semua. Oh iya bentar, tak ngecek punya aku. Ih, punya aku juga ya, Jim. Masa? Iya. Waduh. Bentar, tak bawa isi itu aja deh. Kamu pegangin dulu tak? Bisa? Bentar. Nah iya, taruh situ. Gini aja punya aku, mana Dim? Standarnya mana, posternya? Oh, malah kamu dari sana. Nih. Lah ya, di mana Dim? Ayah tadi pergi ya. Oh ya pergi. Ini RCB ku mau tak resiki dulu kak. Iya sih, ntar punya aku juga. Nanti kalau ayah pulang, ayah tahu ini berantakan, dimarahin nanti. Iya juga. Tuh pas di sekolah hujan-hujan itu tak. Wah aku sampai kehujanan teman-teman. Mumpung ayah pergi kan Dim. Ya. Ini kita bersihin, jadi nanti kalau ayah pulang, ayah tuh ngeliatnya kayak masa sama Didim gak dibersihin gitu. Apa gak sayang gitu ya? Iya. Malahan. Kak, punyamu sering macet-macet apa enggak? Ya enggak lah, emang punyamu Dim. Iya, punyamu sering macet-macet kak. Soalnya biasanya aku sering manasin ini juga kan. Oh, makanya sering kamu panasin gitu. Iya. Ayo apa kita nyuret aja yuk kak. Nyuret? Iya. Sambil manasin? Iya. Boleh itu Dim, tapi bentar kita selesain kerjaan dulu. Iya ini ya. Masa kerjaan belum selesain tiba-tiba nyoret. Ini RCB KW ku ini tak bersihin dulu kak. Oke. Punya ini aku kak. Ori ini bos senggol tong. Iya kak, punya aku ini. Apanya? RCB enggak ori ini bos senggol dong. Ori ini bos senggol dong. Enggak ori ini bos senggol tong. Wah banyak yang lempet, susah jadinya. Aku enggak ada. Kan punya aku sepeda jadinya kecil. Ah enak punya mu cincin. Oh punya aku walah sampai sini. Ini sepeda tapi soknya depan punya e-motor. Ini setangnya juga punya e-motor ya. Ini tangkinya juga punya e-motor. Mesinnya punya e apa namanya tuh? Motor. Enggak motor ya. Hampir motor sih tapi apa ya namanya? Terus apa kelupaan motor? Pemotong rumput. Iya pemotong rumput. Knalpotnya ini RCB 2 tak knalpotnya. Berarti punyamu drill sepeda motor, Dim. Iya, iya. Drill sepeda motor. Kak, ini Kak tolongin enggak standarku. Oke, aku pernah siap. Tak genekke sendiri malah. Ya coba jatuh. Sendiri. Jatuh, Kak. Gini loh. Kamu tuh megangnya yang sini sama sini. Gini digodokin gini. Enggak gedok, Kak. Oh, alah. Ora nyampe. Bentar. Bisa gini ngapain gitu? Lamaan. Oke. Oke, dah. Dipanasin dulu, nanti matiin mesinnya. Ya kan? Dengar kan? Itu kan suara dari bawah. Oh, itu kan dari bawah ke atas. Coba yuk samperin. Yuk. Apa langsung, Kak?
Jangan nonton. Itu loh kak. Ya, Dim. Lihat itu. Ini tapi motornya buat liaran kak. Buat liaran nih. Iya. Wow. Wah ini loh stangnya aja udah dilasin kayak gini ya Dim. Iya itu stang M kak. Wah ini punya om siapa yang Dim? Iya nih. Oh punya Mas Wahyu. Oh iya. Coba dibunyiin om. Bunyiin? Iya. Dinyalain. Tapi ini pakainya selahan kak. Iya memang. Tulisannya kok. Oh iya Dim. Suaranya gimana gitu ya? Iya. Tapi itu koplengan ya Om ya? Iya, ini udah dibuat iya, kopling. Iya, kopling Dim. Beda punyamu kan metik. Iya, tahu aku. Oh, metik itu. Ya udah kita ke sana lihat kenapa yang ini. Lihat yang lain. Wah, yang ini Dim. Oh, iya. Oh, lubangnya besar yang ini. Oh iya, ini DSM. DSM, DSM. Heeh. Oh no. Nah, ini drivernya mana ini? Itu. Mas. Ini mana ini orangnya kok gak ada ini? Mati mesinnya. Oh. Oh mesinnya mati. Wah padahal kita mau dengerin suaranya di SM ini dia. Iya. Ternyata mati. Ini ini knalpot tapi kok gak ada tulisannya tapi yang penting ini knalpot gerong. Lihat suaranya, Mas. Coba nyalain, Mas. Gas Mas. Pak. Nah. Gas. Oh no. Adem ya tapi ya? Iya, memang adem suaranya. Mirip dompetmu enggak? Iya, mirip Dim, suaranya memang adem kayak gini. Wih. Oke, teman-teman, menurut teman-teman knalpotku sama punya Edimas tetap itu apa ganti, teman-teman? Iya, kalau aku sih kayaknya udah kayak bosen gitu kayak. Iya, jadi mending ganti ya Dim. Iya. Tapi ya kita teman-teman gitu ya Cik Dim ya. Iya. Ya gitu. Ini soalnya tuh di sini knalpotnya tuh suaranya adem-adem ya Cik Dim ya. Iya. Bagus. Tapi sayangnya punya Mas yang ini malah mati mesinnya. Iya, ini punya yang ini. Iya. Mas Alvin. Mas Wahyu, gimana kalau cobain sama punyaku tuh? Huya! Ayo. Bentar Kak, bentar Kak. Sendirin dulu punyamu. Awas. Pakai yang safety ya? Iya. Oh iya ini bukan sirkuit. Ya jadi ding Mas Wahyu. Oh lah ini bukan sirkuit toh. Aku lupa. Soalnya ayah apa itu ngomong kalau apa itu nggak boleh balapan liar. Besok aja Mas Wahyu di sirkuit. Soalnya ini nggak di sirkuit. Apalagi aku nggak pakai pakaian safety. Jadi besok aja. Iya besok kapan-kapan pas di sirkuit. Ya. Ya siap. Kapan-kapan lagi ya. Okay. Dik Dim, kita pulang aja yuk. Kakak punya mama dorong. Macet Dim. Akhirnya habis kali ini. Iya. Iya kan? Loh, oh bisa katanya tadi. Nah, sampai sini malah bisa. Kamu itu gimana toh drag. Oh alas, yaudah Dim kita langsung pulang aja.
Hei. Bentar Dim, di standar dulu. Ah, oke, jadi gitu ya teman-teman, tadi nyoretnya di Dim. Iya. Ini cuman tadi tuh enggak nyoret sih, cuman manasin ini. Ya, sambil jalan-jalan soalnya kita gabut ya, ya di Dim ya. Iya juga. Ya, ini juga udah lumayan bersih. Tadi habis kita lapi. Oke, jadi segitu dulu ya teman-teman. Jadi Dim ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngikutin Dim nyoret dan dadah. Oh iya teman-teman. Apa itu? Aku juga mau tanya sama teman-teman, ini enaknya knalpot di Dim itu diganti apa enggak ya, Dim? Oh iya, ini knalpotnya. Iya. Kita udah bosan juga ya. Kita udah lumayan bosan sama knalpotnya. Oke, dan dadah. Terima kasih teman-teman. Ya. Jangan lupa komen ya. Iya, teman-teman.